order for booking, order booking, booking. Bukan ini kok. Sakit kan ya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sahabat semuanya, kali ini kita berada di stasiun Pasar Senen. Kita mau naik kereta api ke arah timur, tepatnya kereta api Serayu jurusan Pasar Senen Purwokerto. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Kita mau print tiket dulu ya. Sudah ada di depan lobi di stasiun tempat menunggu. Kita buka aplikasi dulu ya. KQ75 N7T. Gak bisa ngeprint atau gimana Pak? Udah ganti. Ini. Berapa nomornya? Pembayaran 121. Oh, ini kode booking, booking. Ini. Bukan, ini kode pembayaran. Oh, ini. Ya, kode booking. Ini. Ya. HE. Ya. EN. Ini tiket sudah tercetak ya. Nanti kita tinggal ke boarding ya. Kita jalan dulu ya di seputaran sini. Nah ini kalau Serayu malam itu sudah ada ya di loketnya, karena keletanya nanti mau jam 9, kita mau jalan dulu ya, kita lihat-lihat dulu. Ini Tegal jam 23.04, Progo Lempuyangan 23.45, Kuto Jaya Utara, Kuto Arjo 0037. Ini komuter lain ya. Ini ada ATM Center, komuter lain untuk kereta listrik, musola. Ini tempat nunggu ya. Ini di sini juga ada tempat PCR ya, swab. Karena peraturan baru per 1 Juli kalau nggak salah. Itu kalau yang vaksin baru satu PCR, vaksin dua antigen, kalau vaksin udah ketiga itu bebas. Bu, permisi numpang nanya, kalau yang antigen itu yang vaksin berapa ya? Kalau vaksinnya baru sekali PCR. PCR. Kalau dua antigen, kalau tiga enggak, kalau gitu ya. Booster enggak perlu lagi. Oh, ya. Itu harus ya? Harus, wajib. Wajib. Kalau jadi vaksin dua itu wajib untuk yang orang dewasa. Kalau yang 6 sampai 17 tahun itu enggak perlu antigen. Oh. Tapi syaratnya dengan kalau misalkan dia udah vaksin kedua. Udah vaksin kedua. Karena kan syarat untuk booster itu kan di umur 18. Iya, 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 betul, betul. Ya. Di atas 18 ya. Oh, iya, iya, iya. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ayo. Mas, berarti kalau jadi ya,
Kalau vaksin pertama PCR. Itu belum dipersiapkan, itu belum dipersiapkan ada di Jawa. Kalau vaksin kedua antigen. Kalau udah booster vaksin ketiga itu nggak perlu antigen atau PCR. Tapi untuk usia 0 sampai 18 tahun itu tidak perlu antigen atau PCR kalau sudah vaksin kedua. Nah, ini keretanya 20.50. Saat ini 27 masih lama ya. Kita jalan-jalan dulu. Nih yang mau naik kereta kalau pingin bawa minuman bisa beli di sini ini. Minuman, makanan, steler. Lokomart. Ini itu. Indomart. Yang utama dan terakhir khususnya bagi berubah wanita. Pastikan berubah pria tidak salah. Baiklah, kita berubah turun terlebih dahulu. Hati-hati saat melangkah tadi kayak celah peron dengan kereta utamakan soal keselamatan diri ya. Oke. Oke, kita sudah di lobi keberangkatan. Kita tinggal menuju ke kereta Serayu Malam. Malam, Pak. Ini kita sudah ada melewati checkpoint pertama. Kita masuk ke peron 3 platform, masuk via terowongan. Nah, ini kalau orang disabilitas nggak masuk lewat sini ya, lewat atas. Jalurnya beda. Nah, ini kalau orang sehat lewat ke sini. Kita ada di terowongan. Kereta kita tinggal menuju ke boarding ekonomi 1 12B. Oke. KTP-nya ada, Pak? Ada, Pak.
kita sudah boarding. Pas cek kereta satu sebelah kiri ya Pak. Satu ya Pak. Satu sana ya. Oke, makasih Pak. Nah ini tempat kereta makan ya, restorasi. Malam kereta satu di depan, kita mau melewati bangku-bangku. Kereta 3. Ini kereta 3, kereta 2. Kenapa saya di kereta 1 ya? Tapi lagi saya salah pilih, berarti harusnya waktu itu kereta 2 yang bangku 2. Api berarti di sini. Kereta satu kan ya Bu ya. 12B berarti tengah-tengah ya. Halo, excuse me. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Informasikan bahwa sesaat lagi kereta api Serayu akan segera tiba dan berhenti di stasiun Cipali.
Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cipali, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan keliling balik barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Dan untuk keselamatan, dimohon bagi para penumpang untuk tidak membuka pintu-pintu kereta terlebih dahulu perjalanan Anda berikutnya. Pesawat kereta api Surabaya akan segera tiba dan berhenti di stasiun Cipali. Setelah 300 meter, belok kanan di jalan Cipali. Menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Sidaraja Station. For those of you who will end your trip at Sidaraja Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Sidaraja Station. For those of you who will end your trip at Sidaraja Station, please prepare yourself. Train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you.
In a moment, we'll arrive at Gandrungmangun Station. For those of you who will end your trip at Gandrungmangun Station, please prepare. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Gandrungmangun. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Thank you for choosing train services from Indonesia Railways Company. See you on your next trip. Semuanya dimanapun Anda berada, demikian tadi perjalanan kita menggunakan kereta api telah sampai di stasiun Gandrungmangun. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.